Alhamdulillah, selama saya berkuliah di UIN Bandung, merasa senang dan bahagia karena dosen-dosennya sangat baik dan juga menjalankan tugasnya dengan baik, juga fasilitas yang sangat lengkap. Tentu merasa bahagia karena UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan PTKIN terbaik nomor 1 di Indonesia. Juga menyediakan berbagai kegiatan mahasiswa yang dapat membantu untuk mengembangkan soft skill diri. Sebelumnya dari 2023 awal itu sudah ada desas-desus bahwa gedung Febi akan pindah, dan banyak juga teman-teman saya yang sudah mulai pindah kosan dari Cibiru ke daerah Cimincrang begitu. Tentunya saya sudah tahu dikarenakan saya sering melihat ke belakang gedung rektorat yang baru ini. Ternyata ada pembangunan. Saya menggali informasi bahwasanya pembangunan ini diperuntukkan untuk ruang kelas untuk mahasiswa tarbiyah. Ketika saya sedang berkuliah, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang lalu lalang. Saya kira itu proyek lain, ternyata itu akan dibangun gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya itu disampaikan oleh dosen dalam satu acara bahwasanya perkuliahan Fakultas Usuluddin akan dipindahkan ke kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kenapa bahagia pindah ke kampus 2 mendapatkan sarana-prasarana yang lebih baru dan lebih baik lagi daripada sebelumnya? Tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi seluruh masyarakat Febi, karena tentunya di semester-semester mendatang tidak lagi berebut kelas, kemudian koridor nampaknya sudah jauh lebih luas sehingga untuk masuk ke kelas selanjutnya tidak perlu desak-desakan lagi, dan tentunya sudah jauh lebih nyaman untuk proses perkuliahan. Semoga dengan adanya gedung baru ini, dosen dan mahasiswa UIN semakin betah dan bisa lebih fokus lagi dalam belajar untuk mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Yep. Harapannya untuk saya dan teman-teman saya selaku mahasiswa Fakultas Usuluddin, semoga semakin semangat belajar, menambah ilmu sebanyak-banyaknya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya dengan didukung oleh sarana-prasarana yang baik dan mumpuni. Semoga dengan adanya gedung yang baru ini, pelayanan semakin baik dan mahasiswa semakin semangat untuk berkuliah. Ya, harapan dengan adanya gedung baru, semoga proses perkuliahan semakin berjalan dengan nyaman, lancar, mahasiswa juga semakin termotivasi untuk terus mengukir prestasi, khususnya untuk Febi. Saya ingin menghimbau kepada teman-teman, setelah nanti kita menempati gedung yang baru, dimohon untuk tetap menjaga kebersihan. Kemudian ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, jauhi yang namanya vandalisme di ruangan kelas ataupun di toilet khususnya. Dan mari jaga gedung baru nanti dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor. Terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang telah berusaha memberikan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya. Terima kasih kepada Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah menjadi wadah saya belajar selama ini. Kemudian kepada SBSN. Pihak SBSN. SBSN yang telah mendanai pembangunan gedung kuliah terpadu. Dan terakhir kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak Menteri Agama yang telah mendukung pembangunan gedung baru ini. Dengan dukungannya terhadap pembangunan gedung kuliah terpadu ini. Yang tentunya sudah mendukung secara penuh pembangunan gedung-gedung fakultas baru di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana ini menjadikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung semakin unggul, kompetitif, dan moderat.